Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangnya Aja Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mereview mesin Shinzo Mini merek Remotec Power. Ini businya, guys. Busi macet, businya basah kuyuk. Ini karburator cek bagus. Jadi kita mau isi bensin, guys. Oke, ikuti terus. Kita isi bensin dulu, kita baru kita coba. Mana businya, guys? Kita pasang businya, guys. Lalu akan kita hidupkan. Mesin kita hidupkan normal apa enggaknya. Nanti kita setting-setting sedikit karburatornya. Semuanya dulu, guys. Nanti baru kita kasih bukan lagi. Semua kita pasang kap-kapnya dan yang lain-lainnya, guys. Biar mudah nanti kita. Ini tahap finishing, guys. Sudah selesai. Jadi tinggal pasang galau semuanya. Setelah itu baru kita hidupkan dan sudah. Mesin ini sedikit kerusakannya, guys. Cuma karburator. Setting karburatornya aja, jadi busi mati terus. Oke, kita pasang bautnya pelan-pelan dan perlahan, jangan sampai ada yang tertinggal. Ikuti terus channel saya Supangnya Aja, dan jika bermanfaat ini menurut teman semua, tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Seluruh sosial media yang teman punya. Oke, see you. Kita pasang karbunya, baut pengikat tutupan karbu, jadi biar kotoran tidak ada yang masuk. Ini saringan hawa, saringan udara kita pasang. Kalau saringan hawanya
secara murni ada kotoran. Pemasangan jaringan karburator sudah, dan kini kita bisa lakukan pemasangan tutup jaringan hawanya, jadi biar tidak ada debu-debu yang terhisap ke dalam. Ini kita tutup. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Setelah selesai, kita bisa lakukan hidup selesai, dan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita hiduplah guys, sudah nggak ada masalah lagi. Thank you, terima kasih.